Ayat yang keempat, fa'asar nabihi naqa'an. Ini efek berikutnya ketika kuda atau unta berlari kencang, yaitu menerbangkan debu. Ya. Akibat gerakan yang sangat cepat, lari yang sangat cepat, lari yang sangat kencang, menyebabkan debu-debu itu berterbangan. Ya. Sehingga melekat di tubuh jemaah haji, melekat di tubuh para mujahidin, dan itu menambah kemuliaan bagi mereka. Justru seseorang yang tampil seperti itu karena ketaatan terpuji. Iya, misalnya mendapati seseorang atau seorang istri mendapati suaminya penampilannya kusut masai berdebu, ya warnanya enggak lagi putih, kulitnya, pakaiannya pun seperti itu, justru mereka berbangga apabila penampilan yang tidak dipandang menyenangkan oleh sebagian orang, kalau itu terjadi karena ketaatan, justru menambah kecintaan mereka. Itu wanita-wanita salehah. Ya, bukan selalu pandangannya diarahkan kepada yang bersih, ya, parlente, ya, klimis, wangi, nggak mesti seperti itu terus. Ya, jadi keadaan yang dipandang sebagian orang atau kebanyakan orang penampilan yang tidak baik tadi, kalau karena ketaatan kepada Allah, justru itu akan menambah kemuliaan di sisi Allah. Sama seperti orang yang berpuasa karena kosongnya lambung mengakibatkan bau mulut, tapi apa kata Allah, apa kata Nabi SAW, bau mulutnya orang karena puasa yang dilakukan karena ketaatan kepada Allah, maka bau mulut itu akan berubah menjadi aroma minyak kasturi, minyak yang paling disukai oleh semua orang. Ya, ya. Hampir itu juga dengan penampilan yang tadi bertemu. Ya. هذا صراط مستقيم.